you <music> Shalom. Selamat malam bagi kita semua para sahabat konsep yang telah bergabung melalui Zoom, Facebook atau media manapun yang yang diikuti. Bertemu kembali bersama dengan kami Konsep Search People bersama dengan Pendeta Milton Pardosi dan kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik yaitu mengenai konsep hidup kudus berdasarkan dalam kitab Imamat yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Jimmy Hutabarat. Nah, sebelum kita akan mulai, kita akan buka dengan doa buka yang akan dipimpin oleh Pendeta Muda Dwi Cahyono. Dipersilakan. Baik, mari kita berdoa. Bapak di surga, pada malam hari ini kami sangat bersukacita cita sebab kami boleh kembali di dalam aktivitas kami, di dalam belajar firman Tuhan, di dalam acara konsep pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan telah memberkati kami semua, telah memberkati pembicara, telah memberkati media ini, sehingga dapat berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan menuntun kami, supaya di dalam diskusi ini kami mendapatkan sesuatu yang baik. Pengetahuan akan kau, dan pengetahuan akan hidup yang kekal. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya ke tanganmu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo Bagaimana Saudara Maro? Oke, okay, terputus kayaknya. Mungkin bisa diambil alih sama Saudara Dwi, mungkin Pendeta Muda Dwi. Ya, baik. Baik eh, pada malam hari ini kita akan pada Bagaimana topik yang malam. sangat istimewa dan kita eh, pembicara kita pada malam hari ini adalah pendeta muda Jimmy yang akan menyampaikan materi. Baik eh, waktu dan tempat silahkan pendeta. Baik, selamat malam untuk kita semuanya. Apakah sudah kedengaran suara saya? Ya, baik, oke. Okay. Terima kasih. Malam ini kita akan melanjutkan uh, pembahasan kita, sahabat-sahabat konsep yang ada di mana saja, yang menyaksikan melalui media Facebook dan juga teman-teman yang berada di Zoom. Ini kita bersama-sama untuk menikmati. Uh, pelajaran ini bersama dengan uh, oh, pendeta Pardosi. Kami akan coba share screen ya dalam pembahasan kita. Baik, apakah sudah kelihatan? Oh, sorry, sorry. Oh, sorry. ya sudah kelihatan Oke, okay, terima kasih. Baik, pada malam hari ini kita tiba di uh, satu pelajaran yang uh, tetap kita masih ambil dalam kitab Imamat. Ya, sepanjang bulan ini kita mempelajari dari kitab Imamat. Maka sekarang pelajaran yang ketiga di bulan ini yaitu konsep hidup kudus dalam kitab Imamat. Jadi ada Bagaimana kekudusan itu yang kita akan pahami di dalam kitab Imamat ini? Baik, pertanyaan yang akan kita bahas yang pertama adalah apa itu kudus ya? Apa itu kudus? Siapa yang harus kudus? Apa contoh-contoh hidup kudus dan siapa yang menguduskan manusia itu? Baik, kita ke pembahasan yang pertama, apa arti kudus? kekudusan dalam kitab imamat ini sudah disinggung mulai pasal yang ke-10 ya. Jadi kalau kita membaca Alkitab sudah ada di dalam pasal yang ke-10 ayat 10, 10 di mana dikatakan haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Pembukaan pembahasan ada di pasal 11 tentang makanan yang tidak haram dan makanan yang haram dan dicatat sampai dengan pasal 22 ya di dalam kitab Imamat ini tentang hidup kudus. Namun pada saat ini kita akan fokus dalam pasal 19 dan 20. Menguduskan berasal dari kata kudus, kados ya, yaitu to consecrate atau untuk menguduskan atau untuk dipisahkan ya. Kudus berarti terpisah dari hal-hal yang tidak kudus. Allah itu adalah Allah yang kudus. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang kudus itu terdapat dalam Imamat 19 ayat 2 Imamat 21 ayat 8 lalu kemudian Imamat 11 ayat 45 ya sebab aku ini kudus sebab aku ini kudus ya jadi karena Tuhan kudus dia mau supaya manusia ciptaannya atau pada saat ini yaitu bangsa Israel ya peristiwanya dia mau mereka supaya hidup kudus sehingga manusia juga harus kudus di hadapan Tuhan dalam Imamat 19 ayat 2 Kuduslah kamu. Ya, maka kamu harus menguduskan dirimu. Ya. Lalu disebut di dalam Imam uh, 11-14, "Haruslah kamu kudus." Ya. Nah, ada juga benda atau tempat yang kudus juga. Nah, ini berbeda lagi ya. Saya hanya menyinggung saja, tidak kita bahas karena kita membahas tentang hidup, bukan tentang benda-bendanya. Karena benda-benda ini sudah dibahas beberapa minggu lalu oleh teman-teman kita. Baik, yang berikut kita akan uh, bahas dalam pelajaran ini yaitu siapa yang harus kudus. Nah, manusialah yang harus kudus dan hidup di dalam kekudusan itu. Tadi kita suba, sudah baca haruslah kamu dapat membedakan antara kudus dan yang tidak kudus. Jadi manusia itu harus dapat membedakan mana yang kudus, mana yang tidak kudus sehingga dikatakan haruslah kamu kudus karena Tuhan adalah kudus ya. jadi siapa yang harus kudus di sini penekanannya adalah manusia ya. sehingga judul daripada pembahasan ini prinsip atau konsep dari hidup kudus hidup kudus yang akan dilakukan oleh manusia itu sendiri di dalam kehidupannya ya. bagaimana caranya apa yang dia akan lakukan nah itulah yang akan kita bahas. Oke, okay. yang ketiga, bagaimana contoh-contoh agar hidup di dalam kekudusan dari Kitab Imamat ini. Nah, kita akan melihat di sini ada beberapa bagian daripada contoh-contoh supaya orang itu bisa di dalam hidup kudus. Ketika kita harus hidup dalam kekudusan, maka Tuhan ingin agar kita kudus secara jasmani dan rohani. Jadi ada dua. Teman-teman, sabar-sabar konsep yang ada eh, yang sedang menyaksikan. Ada dua, ya: hidup kudus itu secara jasmani dan juga secara rohani. Nah, kita mau masuk kepada bagian yang pertama, yaitu hidup kudus secara jasmani. Nah, apa itu? Inilah kehidupan yang menyangkut hal-hal yang dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, jadi, kalau kita menjumpai sesuatu dalam kehidupan kita, ketika kita di rumah, di luar rumah, di mana saja, ada sesuatu yang mau kita masukkan ke dalam tubuh, inilah secara jasmani. ya Di mana Tuhan mau supaya tubuh kita juga harus kudus dalam setiap apa yang kita masukkan ke tubuh ini. Dalam Imam 11 ayat 45 dikatakan, sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu jadilah kudus sebab aku ini kudus ya nah ini tentang makanan kalau kita membaca imam pasal 11 maka di sana banyak sekali makanan-makanan yang Tuhan uh, jadikan atau binatang-binatang yang Tuhan ciptakan ya kudus berarti persoalan apa yang dimasukkan ke dalam tubuh itu secara jasmani tadi nah kita uh, sering sekali belajar tentang imamat ini di mana kita memiliki pengertian bahwa berkuku belah, panjang jauh, mamahbiak itulah binatang-binatang yang memiliki kriteria yang kita bisa makan ya, supaya tubuh kita juga yang kita masukkan ke dalam tubuh ini kudus ya. Itulah binatang yang berselapang panjang kakinya, mamahbiak, contohnya kita sudah sangat paham tentang ini ya, kerbau, kambing dan lain sebagainya. Lalu kemudian untuk binatang yang ada di air kriterianya bersirip dan bersisik. Ya, ini dalam Imamat 11 ayat 9 sampai 12. Nah, kalau di luar daripada itu maka itu binatang yang tidak kudus atau najis bila mana masuk ke dalam tubuh. Lalu kemudian ada burung-burungan atau unggas-unggas yang eh, apa terbang. Imamat 11 ayat 13 sampai 20 ya. 13 maksud saya nih. Ada yang juga dibuat di sana kriteria-kriteria. Ya, pangkal pahanya harus ada, ya, dia harus memiliki temblok dan lain sebagainya untuk bisa dimakan dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, inilah prinsip hidup kudus ketika orang mengatakan kudus secara jasmani. Tuhan berfirman, sebab akulah Tuhan Allahmu, Oke, okay, baik. Imam 11, ayat 44. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan jangan kau menajiskan dirimu. ya. Jadi, lawan daripada kudus, najis. Dengan apa? Dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Tadi yang sudah kita bahas tadi ya. Selain dari kriteria-kriteria itu, itu adalah hal yang menajiskan sebab aku ini kudus supaya kamu menjadi kudus. Baik, yang dimasukkan ke dalam tubuh itu bisa makanan, tetapi bisa juga minuman, walaupun tidak dibahas di dalam imamat pasal 11 ini. Karena yang masuk dari mulut ini bukan hanya makanan, tentu kita minum juga dari mulut, ya, tidak dari kuping atau tidak dari hidung. Sehingga minuman juga sama prinsipnya dengan makanan ketika kita memasukkan minuman-minuman yang tidak baik di dalam tubuh kita, maka kita tidak menjaga tubuh kita di dalam kekudusan. Alasan Tuhan membedakan makanan haram dan yang tidak haram adalah untuk pengudusan secara jasmani. Itulah sebabnya Tuhan membuat ini haram, ini tidak haram, supaya jasmani tetap di dalam kekudusan tidak kemudian orang makan makan apa saja ya yang penting ini adalah ciptaan Tuhan bergerak makan semua ya tidak seperti itu itu berarti manusia memakan makanan yang haram yang sedang dicemari, mencemari tubuhnya sehingga tidak kurus lagi baik itu secara jasmani di mana orang bisa melakukan pengurusan secara jasmani dengan menjaga tubuhnya apa yang masuk melalui mulut Makanankah itu atau minuman. Nah, sekarang kita masuk ke kekudusan secara rohani, ya. Baik. Kekudusan secara rohani. Nah, di sini ada beberapa contoh yang mau saya ambil. Ya, dalam Imamat 19 ayat 9 sampai 12. Di sana dikatakan hubungan tidak memanen semua hasil panen dengan kekudusan ya. Nah, kita akan lihat ayat 9. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Ayat 10. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Alamu. Ya. Jadi ada di dalam imam 11 ini, di mana kita itu Tuhan mau supaya kudus melalui hasil-hasil tanah yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan tidak mengambil semua sampai habis apa yang dihasilkan tanah itu bagi kita lalu kemudian tidak memetik buahnya untuk kedua kali ya. Terkadang ketika kita mengambil atau memanen, tentu kita pertama sekali mengambil buah itu ya. Lalu kemudian kita lihat lagi, ambil lagi. Nah, ini ternyata tidak baik bagi Tuhan atau Tuhan merasa ini tidak pas untuk dilakukan oleh manusia. Nah, ayat 11, janganlah kau mencuri, janganlah kau berbohong dan janganlah kau berdusta. 12, janganlah kau bersumpah dusta. Demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allah. Jadi, ini semua Tuhan berikan kepada bangsa Israel supaya mereka hidup kudus. Nah, apa tujuannya, kira-kira hubungan daripada semuanya ini? Nah, hubungan daripada eh, tidak menyabit semuanya adalah untuk berbagi satu dengan yang lain. Ya. Lalu, kemudian untuk memberikan kesempatan bagi orang Tuhan mau supaya kita bisa berbagi, ya. dikatakan dalam ayat 10 tadi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin. Ya. Kita sebagai umat-umat Tuhan harus memiliki hati yang yang eh, sifatnya memberi ya, sifat kasih seperti Tuhan. Baik, itu hal yang pertama sehubungan dengan eh, masalah kerohanian dihubungkan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang zaman Israel. Lalu kemudian ada peristiwa mengawinkan dua jenis ternak ya dalam Imam 19 ayat yang ke-19. Nah, ini kekudusan secara rohani. Mengapa ini disebut kekudusan secara rohani? Karena ini oh, berhubungan dengan ciptaan Tuhan. Dan ini berhubungan dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi manusia, tetapi manusia merusaknya, Lalu kemudian kerohanian manusia itu menjadi terganggu oleh karena ciptaan Tuhan yang dirusak. Contohnya dalam Imam 19 19 dikatakan di sana, kamu harus berpegang pada ketetapanku, janganlah kawinkan dua jenis ternak, dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih, dan janganlah pakai pakaian yang dibuat daripada dua jenis bahan. Ya, di sini ada tiga larangan, jangan kawinkan dua jenis ternak. Apa itu contohnya? Mengawinkan ayam dengan bebek, ya? Mengawinkan kambing dengan anjing. Nah, ini dua jenis ternak atau hewan peliharaan, ya. Firman Tuhan katakan, tidak boleh engkau mengawinkannya, ya, membuat mereka supaya memiliki keturunan berreproduksi. Ya, tidak boleh. Nah, kenapa demikian? Karena kalau digabungkan nanti antara kambing contohnya dengan anjing di sini, maka anaknya akan sulit kita temukan namanya eh, apa nama anaknya itu ya. Sementara pada saat Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, Adam disuruh untuk menamai semua hewan yang ada di dunia yang Tuhan sudah jadikan. Nah, kalau nanti hewan yang Tuhan jadikan ini dikawinkan satu dengan yang lain maka tidaklah lagi namanya sesuai dengan yang Tuhan berikan kepada mereka ya artinya apa artinya ini sudah menghilangkan identitas ciptaan Tuhan sudah menghilangkan apa yang Tuhan jadikan sejak semula di Taman Eden dan ini sudah tidak lagi menjadi ciptaan Allah tetapi sudah menjadi ciptaan manusia kenapa karena manusia yang membuat ini supaya mereka memilih keturunan yang lain tujuannya membuat manusia juga menjadi orang yang hebat Wow bisa seolah-olah manusia bisa menciptakan makhluk yang baru padahal semua adalah Tuhan yang ciptakan nah ini terjadi dan praktek seperti ini adalah kekejian bagi Tuhan dan tidak lagi di dalam kekudusan jadi kita coba melihat-lihat di dunia ini, saudara-saudara, atau teman-teman, sahabat-sahabat konsep, apa kira-kira di dunia ini hewan-hewan oh, yang sudah dikawinkan. Nah, Ketika kita menyadari itu adalah hasil kawin dari satu dan yang lain, maka itu berarti adalah ciptaan manusia. ya. Baik di dalam Spirit of Prophecy ya Ellen White volume 1 halaman 69 dikatakan every species of animal which God had created was preserved in the ark ya jadi semua species ciptaan Tuhan itu makhluk hidup itu binatang-binatang itu sudah dimasukkan ke dalam bahtera nah tetapi the confused species which God did not create Which were the result of amalgamation were destroyed by the flood. Ya, jadi binatang-binatang uh, atau spesies-spesies yang Tuhan tidak buat, di mana itu merupakan penggabungan hasil penggabungan dari usaha manusia, sudah dihancurkan oleh apa? Oleh air bah. Ya, since the flood, there has been amalgamation of man and beast. Ya, buah kita lihat ini bukan hanya apa bukan hanya binatang-binatang yang digabungkan tetapi juga apa manusia dan hewan uh, apa binatang-binatang uh, yang buruk ya atau yang tidak baik ya besar-besar atau juga yang sangat menakutkan It may be seen in the in the almost endless varieties of species of animal and in certain race of men ya jadi ini berlaku atau berlangsung pada saat air bah itu sehingga Tuhan membuat air bah itu kepada orang-orang yang hidup di zaman Nuh untuk menghancurkan ini semua ya nah ini terdapat di dalam spirit of prophecy nanti kalau teman-teman atau sahabat-sahabat konsep mencari di Ellen White writings nah tulisan ini ada ya dimana pada zaman dulu juga sudah ada praktek seperti ini mengawinkan dua jenis ternak yang berbeda, bahkan juga manusia dengan binatang. Nah, itulah sebabnya Tuhan membinasakan binatang yang bukan ciptaannya ini. Kenapa? Karena dia sama sekali tidak pernah menginginkan hal itu terjadi. Bahkan dalam buku Alfa Omega Jilid 1, sejarah para nabi dituliskan bahwa binatang-binatang raksasa juga ada pada saat itu. Yang Tuhan hancurkan juga ketika air bah datang. Nah, apa itu binatang-binatang raksasa? Itulah binatang yang sering kita lihat yang ditampilkan di film-film animasi besar-besar. Ya, seolah-olah itu adalah binatang yang diciptakan Tuhan. Cerita-cerita tentang makhluk purba kala yang sudah hidup selama ribuan tahun bahkan jutaan tahun. Wujudnya besar dan menyeramkan. Tuhan tidak pernah membuat binatang seperti itu. Itu semua ada karena ulah manusia. Dan rekayasa itu sering terjadi. Bahkan terjadi sekarang di dunia ini. Nah, Bahkan Tuhan melarang perkawinan manusia dengan binatang. Di dalam imamat 20 15 dikatakan, bila seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Dan binatang itu pun harus kamu bunuh juga. Wah, ya, jadi Bayangkan teman-teman sama satu konsep berkelamin dengan binatang manusia. Ya. Dihukum mati oleh Tuhan. Ayat 16. Bila seorang perempuan menghampiri binatang ataupun berkelamin, harus kau bunuh dia. Katanya. Ya. Tuhan melarangnya supaya apa? Supaya tidak muncul spesies baru. Di mana nantinya bukan manusia dan juga bukan hewan. Ya. Dan di zaman Nus ini sudah terjadi. Sehingga Tuhan membinasakannya ya yang tadi itu yang saya maksudkan binatang dengan binatang, ya binatang besar besar karena penggabungan atau algemesion ya. Nah di dalam mitologi Yunani ini sering juga muncul dengan menampilkan manusia-manusia yang badannya setengah kuda atau setengah hewan, ya sehingga kita di, di apa namanya dibuat seolah-olah itu benar-benar ada dan itu sudah menjadi ciptaan Tuhan ketika di Eden sama ya. nah, itu sama sekali tidak tidak ada seperti itu tetapi apa tetapi itu adalah hasil-hasil rekayasa manusia dan bahkan itu sering muncul pemikiran di dalam orang-orang Yunani bahwa itu bisa terjadi kalau ada penggabungan daripada manusia dan hewan baik Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Ya. Di dalam Imam 19 19 tadi dikatakan, kamu harus berpegang kepada ketetapanku, jangan kawinkan dua jenis ternak, jangan taburi ladangmu dengan dua jenis benih. Nah, dikatakan di sana, jangan taburi dengan dua jenis benih yang berbeda. Menanam dua jenis benih tanaman dalam satu lubang tujuannya untuk menciptakan spesies atau tanaman baru. Ya, contohnya bibit tomat digabungkan dengan bibit apa? Bibit jeruk jadi apa namanya ya? Kita tidak tahu lagi apa namanya ya, toman atau juru. Ini membuat manusia menjadi seperti pencipta dan manusia bisa berpikir kalau mereka hebat. Praktek ini kekejian bagi Tuhan dan menjadi tidak kudus ya. Lalu kemudian apa lagi? Harus berdiri di hadapan orang tua yang sudah ubanan ya. Jadi dulu hidup untuk kudus itu harus juga hormat kepada orang tua, bahkan berdiri di hadapan orang tua. dikatakan dalam Imam 20 9 apabila ada seorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya pastilah ia dihukum mati ya lebih mengerikan juga hal-hal yang terjadi pada zaman dulu lalu penyembahan kepada Molok atau penyembahan kepada uh, berhala ya itu menjadi kenajisan bagi orang itu melanggar kekudusan orang yang menyerahkan anaknya kepada Molok berarti sedang menyembah molok. Ya. Nah, kalau ini terjadi dalam kehidupan kita, berarti rohaninya sedang terganggu. Mengunjungi peramal. Praktik-praktik seperti ini adalah praktik-praktik yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Katakan dalam ayat 26, orang yang berpaling pada arwah atau pada roh, yakni yang berjina dengan bertanya kepadanya, aku sendiri akan menentang orang itu ya kepada roh. Ayat 7, maka haruslah kamu menguruskan dirimu dengan tidak datang kepada pemanggil arwah atau kepada roh-roh pelamal. Tidur dengan sesama jenis. Ini juga tidak kudus di hadapan Tuhan. Tidur dengan perempuan yang sedang haid. Imam 20.18, Ini juga kekejian bagi Tuhan. Baik, dalam nah, siapa yang menguduskannya? Dalam Imam 21 ayat 8, Imam 20 ayat 8 dan Imam 11 ayat 45 dan 46 di sini dibandingkan ketiga ayat ini dan kamu harus menganggap dia kudus ya sebab aku Tuhan yang menguduskan kamu. Jadi Tuhan yang menguduskan. Ayat 20 20 ayat 8 dikatakan aku lah Tuhan yang menguduskan kamu. Tuhan juga yang menguduskan ya. Lalu Imam 11 ayat 45 dan 46 dikatakan jadilah kudus sebab aku ini kudus. Nah, jadi mengapa Tuhan mau supaya manusia kudus? karena Tuhan itu kudus. Nah, bagaimana manusia itu bisa kudus? Tidak boleh atau tidak sanggup manusia dengan usahanya sendiri. Karena Tuhanlah yang akan dapat menguruskan manusia itu dengan segala apa yang mereka lakukan. Ya, artinya perlu memberikan hidup mereka kepada Tuhan, dituntun oleh Tuhan untuk dapat Tuhan kuduskan di dalam kehidupannya. Ya konsep hidup kudus melalui ayat-ayat di atas, manusia harus menjaga hidupnya agar tetap berkenaan kudus, tak bercela di hadapan Tuhan. Sebagaimana Tuhan itu kudus, manusia harus kudus. Namun manusia tidak bisa kudus dalam usaha mereka sendiri. Ya, Tuhanlah yang menguruskan mereka. Aplikasi. Ketika manusia melakukan seks bebas, itu dilakukan secara fisik. Tetapi dalam rohani mereka sendiri akan terganggu. ya. Walaupun seks itu fisik, tapi rohani pun orang yang melakukannya akan terganggu. Itulah sebabnya kekudusan itu ada dua, secara jasmani dan rohani. Sehingga dosanya bukan hanya di luar saja, tapi juga secara rohani di dalam. Ketika manusia ingin melakukan hal-hal yang tidak menyamai Tuhan, merusak identitas Tuhan, maka hal ini jahat di mata Tuhan. Baik, sebagai kesimpulan, kekudusan itu arahnya dua di harapan manusia dan di harapan Tuhan. Tubuh harus dijaga agar tetap kudus dengan apa yang kita masukkan ke dalamnya. Rohani pun demikian, harus dijaga agar tetap kudus di hadapan Tuhan. Orang-orang yang menyembah Tuhan terlihat dari apa yang ia masukkan ke dalam tubuh secara jasmaninya ya. Jadi kita tahu dia penyembah Tuhan yang benar melalui apa yang dia makan dan dia minum. Nah, segala sesuatu yang dilarang Tuhan tapi dilanggar oleh manusia membuat manusia itu tidak kudus di hadapan Tuhan. Kekudusan itu dapat dicapai oleh karena Tuhan yang menguruskan orang itu sendiri. Baik, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan untuk pelajaran kita tentang konsep hidup kudus dalam kitab imamat. Ya, Tentu setelah ini kita akan bersama-sama diskusi. Maka dengan demikian kami kembalikan kepada protokol atau moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pastor Jimmy Huta Barat yang sudah menyampaikan materi dengan sangat baik untuk kita semua. Oke, jadi saudara dan saudari sekalian yang hadir pada Zoom ini, sahabat konsep dan juga yang ada di media online Facebook yang sedang menyaksikan secara live streaming pada saat ini. Jadi, saudara dan saudara sekalian boleh mempersiapkan pertanyaan, boleh disampaikan mengenai topik-topik yang sudah dibahas. Uh, oleh Pastor uh, Jimmy Huta Barat. Baik, uh, pertanyaan boleh disampaikan dengan kalimat yang jelas kalimatnya, ya, otomatis harus dengan tanda tanya, kemudian dengan uh, dua atau tiga kalimat ya, ya uh, tidak biar tidak terlalu panjang. Baik, uh, sampai di sini mungkin sahabat-sahabat uh, atau teman-teman yang ada di Zoom. Ada yang mau menyampaikan sebuah pertanyaan ataupun tanggapan? Kalau tidak ada, mungkin ini ada pertanyaan, Pastor Jimmy. Sebelum kita diskusi masuk lebih dalam, ini pertanyaan ini sangat penting ini. Definisi daripada kekudusan. Yang dimaksud di dalam e, imamat ini seperti apa pastor? Baik terima kasih ya definisi kekudusan di dalam kitab-kitab imamat ini adalah di mana Tuhan mau supaya kita hidup kudus ya jadi begini Tuhan itu kan kudus dia mau juga manusia itu supaya hidup kudus sama seperti dia ya penyembah penyembah Tuhan itu harus juga melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan nah, kalau itu tidak terjadi maka manusia itu mau cemar ya atau najis tidak melakukan apa yang Tuhan sudah sampaikan itu supaya dia hidup kudus ya nah jadi ini sangat penting untuk kita pahami kekudusan itu dan tadi sudah disampaikan contoh-contohnya seperti apa dan bahkan prakteknya juga eh, di dalam kehidupan kita ini sering juga kita jumpai ya sehingga ketika kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan kita harus mencoba untuk melihat apa yang Tuhan eh, sampaikan melalui Firman-Nya ya tentu di dalam kesimpulan daripada pelajaran kita tadi kita tidak bisa kudus dalam usaha kita sendiri ya tetapi ketika kita rindu maka Tuhan pun akan menguruskan kita dengan cara Tuhan sendiri. Terima kasih. Itu mungkin pastor yang bisa saya tambahkan. Saya tanggap di sini tadi adalah uh, tidak melakukan sesuatu yang apa namanya tadi yang cemar. Itulah uh, kekudusan yang dimaksud oleh Pastor Jimmy di dalam uh, kitab Imamat ini. Baik. Ada tambahan pertanyaan mungkin yang masih berkaitan dengan ini uh, apa ya apa makna dari kekudusan dalam Kitab Iman tadi sudah disampaikan mungkin yang dimaksud adalah ini adalah mungkin secara apa namanya definisi kata kudus ya definisi kata kudus mungkin ada teman-teman sahabat konsep yang mau menambahkan ya sorry ya jadi kudus itu tadi kan terpisah dia ya dipisahkan atau dikhususkan ya sehingga apa sehingga uh, membuat orang itu harus melakukan uh, kekudusan juga dengan usahanya tapi dengan usaha orang itu pun dia nggak bisa kudus ya jadi tetap juga artinya Tuhan berperan di sini dalam kekudusan ini ya dengan sama seperti keselamatan juga ini mirip-mirip ya manusia itu tidak bisa selamat dengan usahanya sendiri tapi manusia itu bisa selamat dengan kasih karunia Tuhan ya. baik terima kasih Mata. mungkin uh, di sini di Zoom ini ada pendeta muda Matias ada pendeta muda maruf Papa Siturus, ada pendeta muda George ya ada pendeta muda Alex ini nih Oke, okay. mungkin ada uh, boleh disiapkan tanggapan atau pertanyaan ataupun uh, lain sebagainya. Atau mau ada sekarang menyampaikan, jangan ditahan-tahan. Ada ini pendeta Dwi, boleh di, dibacakan di chat room. Oke, okay. ya. Yeah. Ya, yeah. dalam Imamat 19, ayat 9 Allah menyatakan bahwa jangan mengambil hasil panen yang ketinggalan. Sementara kalau kita lihat banyak Tani yang bercocok tanam hasil panen dipanen semua. Pertanyaan saya apakah ada hubungannya ini dengan kesuburan tanah agar hasil panennya lebih banyak lagi? Baik, jadi sebenarnya kaitan ini dengan apa nih? Dengan kesuburan tanah atau kaitannya dengan hal yang lain? Ya perintah supaya apa namanya hasil panen itu jangan diambil semua. Ya, ya jadi kalau di... Oke, okay, terima kasih, Bunda Tadu. ya. Jadi kalau tadi kita lihat di sana ya, supaya ada untuk makanan orang miskin kata tadi di sana ya, di ayatnya itu di uh, apa? Uh, Imamat 19 ayat 9 sampai 12 ya. Jangan semua kau ambil, tapi harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Ya. Nah, jadi saya membawa menggaris bawahi di sini orang miskin. Nah berarti hidup kurus itu juga ada hubungannya dengan tidak serakah ya atau tidak mengambil semua walaupun itu milik kita ya kita ambil semua ya tidak juga ya. Tapi ketika itu eh, apa berbuah ada satu eh, apa momen memang kita harus menyisakan lah setidaknya untuk orang-orang yang membutuhkan ya sehingga kita bisa terlihat kudus di di hadapan Tuhan nah, itu mungkin tambahannya. baik terima ya, kasih penita ya. jadi ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kesuburan tanah ya tetapi ini adalah apa namanya perhatian terhadap orang yang berkekurangan artinya dalam setiap hasil atau setiap hasil daripada usaha kita itu apa namanya ada bagian untuk orang-orang yang kurang beruntung begitu ya mungkin kalau aplikasinya sekarang mungkin bisa apa namanya kita berikan sedekah dan sebagainya baik uh, ser pardosi boleh kasih beberapa tanggapan baik selamat malam suara saya terdengar ya ser baik terima kasih atas pemaparan yang disampaikan oleh pendeta muda Jimmy utabarat dan juga eh, partisipasi para pendeta muda dan saudara-saudara yang kekasih yang mengikuti melalui live di Facebook. Jadi kita harus pahami dulu apa arti Allah menguduskan. Ya. Karena tadi kan ayatnya sudah dibaca bahwa Allah itu kudus. Siapa saja yang ingin menjadi umat-umat Tuhan harus kudus. Tetapi Allah yang menguduskan. Umat-umat kan yang mau menjadi milik Tuhan itu, karena kita ini tidak punya kekudusan, kita ini tidak punya sumber kekudusan sendiri. Sumber kekudusan kita itu adalah pemberian proses yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kan, itu ya penting. Yang kedua adalah, apa artinya menguduskan? Menguduskan itu artinya sesuatu yang biasa sekarang tidak menjadi biasa lagi bagi kita oleh karena yang biasa itu sekarang sudah menjadi milik Tuhan segala sesuatu yang sudah menjadi milik Tuhan maka itu juga menjadi Kudus karena sang pemilik adalah apa Kudus adanya ya contohnya adalah perpuluhan perpuluhan itu kan uangnya biasa sama seperti uang yang lain tetapi karena perpuluhan itu sudah diserahkan kepada Tuhan menjadi milik Tuhan maka perpuluhan itu menjadi Kudus bukan uangnya yang kudus ya bagaimana uangnya Kudus orang uangnya kotor ya kan nggak bisa kudus uangnya kotor ya tetapi perpuluhan itu sendiri Kudus Oleh sebab itu tidak boleh digunakan Sesuka hati kita untuk kepentingan kita. Nah, itu makna yang kudus. Yang kedua, segala sesuatu yang sudah menjadi milik Tuhan, meskipun itu masih diberi kesempatan kepada kita untuk menggunakannya, saudara dan saya tidak boleh menggunakannya sesuai dengan kehendak kita. Contoh: hari Sabat, hari Sabat itu kudus karena itu menjadi milik Tuhan. Tetapi hari Sabat itu diberikan kepada manusia, betul tidak? Sehingga manusia bisa menikmatinya. Tetapi ketika manusia menikmati hari Sabat itu, tidak boleh mengikuti keinginan manusia, tetapi mengikuti keinginan siapa? Keinginan Tuhan, karena hari Sabat itu milik Tuhan, bukan milik manusia. Sekarang tubuh kita ini kudus. Kenapa tubuh kita ini kudus? Karena tubuh kita ini sudah dibeli oleh Tuhan. Dan pembayarannya itu lunas, yaitu melalui darah Yesus Kristus. Oleh karena itu, tubuh kita ini sudah kudus karena sudah menjadi milik Tuhan. Kita sudah dibeli. Nah, oleh karena kita sudah dibeli oleh Tuhan, kita menjadi umat Tuhan, kita menjadi kudus, maka kita perlu berhati-hati untuk menjaga tubuh kita ini, untuk memanfaatkan tubuh kita ini nah itu sebabnya di buku imamat diberikan aturan-aturan bagaimana caranya supaya menjaga hidup kita tubuh kita perilaku kita pikiran kita boleh tetap sesuai dengan hidup perilaku pikiran dari Tuhan ya nah di situ disampaikan beberapa yang mungkin kita agak bingung hubungannya apa tidak boleh uh, panen semua hasil panen ya Nah kalau kita panen lalu kita ambil semua hasil panen itu berarti kita itu tidak mempunyai kasih betul Allah itu kudus Allah itu punya kasih kalau kita sebagai milik Tuhan sebagai anak Tuhan maka kita juga harus punya kasih betul tidak Nah, memberi memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengambil berkat yang menjadi milik kita melalui tidak mengambil semua hasil panen itu adalah bagian hidup kekudusan. Ya, itu contohnya, ya itu contohnya ya. Jadi kekudusan itu bukan hanya tidak melakukan dosa, ingat baik-baik. Kekudusan itu bukan hanya tidak melakukan dosa. Tetapi kekudusan itu melakukan hal yang positif. Kekudusan itu melakukan hal yang benar. Itu kekudusan. Kalau saudara dan saya berpikir bahwa kekudusan itu hanya tidak melakukan dosa, ya mending kita hidup di hutan saja. Pasti kudus saudara di hutan. Karena saudara tidak akan bikin apa-apa di sana. Ya bertapa saja 50 tahun. Pasti kudus. Tetapi kekudusan yang dimaksud Tuhan itu bukan itu melakukan dosa. Tetapi dibalik itu ada hal yang lebih penting yaitu harus melakukan hal yang benar. Terima kasih. Baik, terima kasih, Sir Pardosi yang sudah memberikan tanggapan mengenai topik kita pada malam hari ini. Baik, uh, sebelumnya saya akan sapa beberapa teman kita yang ada di Facebook pada saat ini. Ada uh, Florencia Ning, uh, dikatakan Amin, ya Amin puji Tuhan untuk uh, Florencia Ning. Kemudian ada saudara dari saudara Wol dari Jemaat Mangatal Sabah. ini ada pertanyaan, nanti saya akan bacakan. Kemudian ada masuk di sini, Sermudi Manalu. Kemudian ada Koko, Dokter Koko Ida Bagus. Ya, ada beberapa teman-teman yang lain. Julius Ruby, baik. Selamat malam, Tuhan berkati. Baik. ini ada pertanyaan nih, Pastor. Dari Saudara Wol, Selamat malam, salam dari Jemaat Mangatal Sabah. Oke, selamat malam, Pak Wol. Salam kami untuk Jemaat Mangatal Sabah ya. Oke, pertanyaan saya, bagaimana kita harus merespon bagi mereka yang beranggapan bahwa peraturan makanan haram yang terdapat dalam Imamat 11 adalah tidak berlaku lagi pada saat ini sama seperti hukum upacara. Terima kasih. Jadi bagaimana cara kita merespon um, ya berkaitan dengan hukum kekudusan mengenai makanan ini yang bagi mereka, menurut mereka itu sudah tidak berlaku lagi seperti hukum upacara yang sudah tidak berlaku. Silahkan. Baik, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi dari saudara kami yang ada di Sabah, kami ucapkan selamat bergabung di konsep ini. Ya, kiranya nanti di kemudian hari juga dapat bergabung bersama-sama dengan kita belajar Alkitab di konsep. Baik. Bagaimana dengan mereka yang sudah tidak lagi menganggap bahwa makanan haram di dalam imam 11 itu uh, tidak berlaku lagi ya bagaimana kita bisa menjelaskan itu kepada mereka nah tentu di dalam melakukan kekudusan ini banyak tantangan mengapa karena uh, di dalam kehidupan ini akan selalu kontradiksi antara yang baik dan yang jahat ya Ketika kita menyampaikan firman Tuhan kepada orang juga, akan ada setan untuk selalu menyampaikan bahwa itu tidak tepat. Ya. Bahwa itu tidak tepat. Tetapi sebagai umat-umat Tuhan yang melakukan firmannya dan juga yang selalu membagikan firmannya, kebenaran itu, kita tidak boleh langsung uh, mengstop atau menghentikan pekabaran itu. ya Tetap saja kita lakukan itu. Nah, bagaimana cara meyakinkannya? Ya, kita tidak bisa meyakinkan orang dengan sampai mulut kita berbusa pun tidak bisa, ya. Hanya Roh Kudus yang bisa menjamah mereka. Tentu kalau dia sungguh-sungguh belajar Alkitab, maka Roh Kudus akan menolong dia. Ya, kita hanya Tuhan pakai saja untuk menyampaikan firman itu. Ya. Di dalam Alkitab tidak ada pernah itu dibatalkan. Bahkan ketika Yesus mati di kayu salib pun itu tidak dibatalkan. Ya, hanya Uh, hukum pacara baik suci saja. Kita sudah pernah belajar itu beberapa uh, bulan yang lalu ya. Kalau untuk makanan itu tidak ada hal yang dibatalkan. Tapi banyak orang bahkan orang sekarang ini sudah mengetahui itu benar melakukannya. melakukannya. Ah udahlah, yang penting makan ya. Sehingga ini menimbulkan penyakit. Penyakit yang bisa membawa orang kepada kebinasaannya. Jadi kalau menurut saya disampaikan saja terus walaupun ada orang yang tidak terima, walaupun ada seperti menentang ah, atau ah ini enggak enggak benar ini. Ya tidak usah berkecil hati. Karena Tuhan akan selalu bersama dengan orang-orang yang mau menerima akan kebenaran firman-Nya. Terima kasih, Bruder. Baik, terima kasih, Pak Baik, mungkin ada teman-teman yang mau tambahkan ya berkaitan dengan hukum kekudusan dalam Ima 11 ini mengenai makanan. Oke, apakah ini juga sudah dihapuskan seperti hukum apa namanya hukum upacara? Begitu. Bagaimana hukum kekudusan ini berbeda dengan hukum upacara? Oke. Boleh ada yang mau tambahkan? Oke, kalau begitu eh, Sir Pardosi boleh bantu kami? Ya, mengenai uh, hukum kekudusan dalam Imat 11 ini. Baik, sekalian saya sampaikan ada pertanyaan di FB ya dari watch party saya. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga tubuh kita tetap kudus dan suci seperti Tuhan? Ini pertanyaan dari saudari Ati Nati ya. Mudah-mudahan beliau masih ikut. Jadi begini Saudara Tubuh kita ini kudus 1 Korintus 6 ayat 19:20. Kita ini sudah dibeli dengan darah Yesus Kristus. Tubuh kita ini menjadi tempat berdiamnya kekal itu Roh Kudus Tuhan, bait Roh Kudus Tuhan, betul ya? Oke. Okay. Sekarang bagaimana menjaga kekudusan tubuh itu? Di mana di situ di dalam tubuh kita ini, Roh Kudus Tuhan tinggal. Saya kasih ilustrasi: gereja atau bait suci di dalam Alkitab itu menjadi kudus, oleh karena bangunan itu diserahkan kepada Tuhan untuk menjadi milik Tuhan, dan bangunan itu, kalau dalam konteks Perjanjian Lama, maka hadirlah hadirat Tuhan di dalam bangunan itu ya melalui awan ya awan gumpalan awan yang masuk di dalam bait suci lalu tinggal di bilik yang maha kudus di atas tabut perjanjian. Nah, sekarang bait suci itu sudah menjadi kudus. Bangunan gereja di zaman modern menjadi kudus. Lalu kemudian bagaimana menjaga supaya tetap kudus? Yang pertama, ya jangan dimasuk kan yang tidak kudus kan begitu. Ya, jangan dimasukkan yang tidak kudus. Jangan dilakukan hal-hal yang tidak kudus di dalam tempat bangunan gereja yang kudus. Aplikasinya kepada tubuh kita apa? Jangan dimasukkan yang tidak bersih ke dalam tubuh kita. Jangan dimasukkan racun ke dalam tubuh kita karena dengan demikian kita akan mengotori tubuh kita, kita akan meracuni tubuh kita yang adalah kudus oleh karena bait suci itu, apa roh kudus Tuhan ada di dalam hidup kita. Yang kedua, jangan kita perlakukan tubuh kita ini dengan sembarangan. Kalau versi Alkitabnya melakukan kecemaran. Oke? Okay? Melakukan perbuatan cemar. Nah, kalau imam tadi ada dikatakan itu ya melakukan hubungan seks dengan yang bukan suami istri, melakukan hubungan seks dengan yang sejenis, bahkan sampai maaf ke, dengan binatang. Itu adalah perbuatan-perbuatan kecemaran. Kalau itu kita lakukan berarti kita mencemari tubuh kita yang apa? Yang kudus. Kalau di dalam perbuatan kecemaran ada aturannya. Berarti harus ada aturan di dalam menjaga kekudusan tubuh dalam hal makanan dan apa. Minuman harus ada, kalau enggak maka kita akan memasukkan semua jenis makanan ke dalam tubuh kita, dan semua jenis makanan itu belum tentu semua adalah benar, membawa kebaikan dan kesehatan, tapi ada makanan yang sampah. Nah, kalau sampah kita masukkan ke dalam rumah kita, pasti kita komplain. Demikian juga kalau kita masukkan sampah ke dalam tubuh kita. Padahal tubuh kita itu sudah dibeli oleh darah Yesus Kristus. Maka Tuhan yang mempunyai tubuh kita itu akan komplain. Karena kita memasukkan apa? Sampah ke dalam tubuh. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Sir, dan Pastor Jimmy dan juga teman-teman di sini. Ini mungkin ada lanjutan dari penjelasan pertanyaan ini ada saudara Ida Gunawan. Selamat malam, salam dari Cirebon. Oke, salam dari sahabat Konsep untuk saudara Ida Gunawan. Maaf demi kekudusan, demi kekudusan mana yang penting masuk yang masuk ke mulut atau yang keluar dari mulut? Terima kasih. Mungkin ini ada kaitannya dengan pernyataan Yesus yang ada dalam Matius 15 ayat 11 misalnya ya. Sepertinya ada kaitan di sana. Jadi mana lebih penting? Ya. Yang masuk ke mulut itu yang kudus atau yang keluar dari mulut yang kudus artinya perkataan dan lain sebagainya. Oke, mana lebih penting? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pastor Gini, ada beberapa uh, tipe kekudusan. Baik. Mana lebih penting, Pastor Jimmy? Iya. Mana yang lebih penting yang masuk artinya yang kita konsumsi ya kalau dari pelajaran kita ini makanan, minuman daripada yang keluar yang menajiskan orang itu melalui perkataan ya. Dua-dua penting. Dua-dua penting untuk menjaga kekudusan ya kalau yang tadi itu jelas yang kita masukkan ke dalam tubuh kalau itu bahkan sampah ya kata dosi tadi dalam tanda kutip otomatis itu tidak penting untuk kita masukkan ya jadi penting menjaga kenajisan daripada makanan ya nah lalu kemudian menjaga mulut tetap bersih tidak najis di hadapan Tuhan itu juga penting ya bagaimana mungkin kita makan sehat tetapi kita mengucapkan apa mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata kotor, kalimat-kalimat yang tidak membangun, membuat orang lemah dalam iman ya. Ya, sama saja saya rasa ya. Jadi ini sama-sama penting. Ya. Sehingga yang kita katakan itu adalah perkataan kasih ya, perkataan yang memang eh, selayaknya untuk kita ucapkan sebagai umat Tuhan. Itu mungkin yang bisa saya tanggapi. Terima kasih. Jadi sama-sama penting. Ya. Jadi di nggak bisa kita menjaga kudusan salah satu ya misalnya kita jaga kudusan makanan saja tapi perkataan kita nggak kudus ya, sama saja, bohong. atau sebaliknya mungkin perkataan kita kudus dan sebagainya baik menyenangkan hati orang membuat orang semangat tapi kalau kita makan apa namanya yang tidak baik untuk tubuh maka itu juga apa namanya tidak sesuai jadi harus jaga semuanya betul begitu ya Pastor. ya Ya terima kasih pertanyaannya ini keluarga juga nih ya. Oh. Ida, Ida Gunawan dari Cirebon. Ya. Terima kasih. Keluarga. Terima kasih Pak Ida Gunawan. Ini Bapak ya? ya. Baik. Oke ini ada ada uh, komen komentar lagi dari uh, saudara kita Wall yang dari Sabah tadi. Terima kasih penjelasannya Pendeta Jimmy. Sampaikan salam kepada pendeta Perdosi. Nah, ada salam untuk Sir Perdosi di sini. Kali terakhir ketemu dengan beliau pada tahun 2018 ketika lawatannya ke gereja kami di sini. Semoga semuanya sehat di saat pandemi ini. Terima kasih Pak Wol. Semoga Pak Wol dan juga jemaat di sana dalam keadaan yang sehat. Baik. Ada pertanyaan lagi untuk tambahan. Kira-kira, ketika manusia itu sudah menjalani hidup kudus, apa yang bisa dia capai dengan hidup kudus? Baik, jadi maksudnya bagaimana kehidupannya ketika hidup kudus? Begitu ya, apa yang bisa dicapai dengan hidup kudus? Apa sih tujuannya? Orang itu harus hidup kudus seperti Tuhan juga uh, kudus. Oke okay, baik terima kasih. Jadi uh, Tuhan menuntut manusia kudus sama seperti Dia kudus ya. Tentu ini adalah memiliki uh, ad tujuan untuk hal-hal yang akan diterima oleh manusia itu ketika dia hidup kudus. Jadi ya kemudian ketika dia melakukan kekudusan dia tidak mau apa yang Tuhan berikan ya contohnya dia ingin hidup damai di dalam keluarganya ya maka dia mencapai kekudusan itu dengan cara-cara yang tadi menghindarinya Tuhan yang menguruskan dia maka kehidupan keluarganya akan baik ya contohnya tadi tidak berzina ya maka akan ada dalam kehidupan keluarganya keharmonisan dalam rumah tangga ya lalu kemudian ketika dia menjaga tetap hidup kudus dengan makanan, dia akan mengalami kesehatan yang dia akan dapatkan sampai dia masa tua, ya tidak sakit-sakitan. ya Dan bahkan sampai hidup kekal nanti di surga juga ketika kita selalu menjaga hidup kita ini. Ah, itu yang yang kita mau capai. ya Sehingga kita ini membuat kita menjaga di dalam kekudusan yang walaupun nanti Tuhan lah yang dapat menguruskan kita secara utuh. Terima kasih, Pendeta baik terima kasih pastor baik oke sebelum uh, Serpardosi memberikan komentar kemudian nanti pastor Jimmy boleh kasih apa namanya closing statement nanti kembali lagi ke Serpardosi sebagai uh, penutup juga baik uh, terima kasih di sini untuk saudari Ati yang sudah memberikan pertanyaan dan sudah bergabung dan juga teman-teman di Facebook di sini ada uh, Dokter pokok ide bagus, ada pastor James Serans dan lain sebagainya, dan teman-teman yang tidak mungkin kami sebutkan pada saat ini karena banyak yang bergabung bersama-sama dengan kami pada saat ini. Baik, Sarparusi boleh kasih tanggapan. Baik, terima kasih. Apa untungnya kalau saya menjaga kekudusan hidup saya? Termasuk tubuh saya, perilaku saya, dan sebagainya. Ini sama seperti begini: apa gunanya saudara mandi dua tiga kali sehari? Gunanya apa? Ada saudara pendeta muda Matias mau jawab, apa gunanya mandi dua tiga kali sehari, khususnya di masa pandemi COVID ini, supaya bersih dan bebas dari kuman yang menyebabkan sakit? Ah, baik, apa gunanya saudara? Menyapu dan mengepel lantai rumah saudara mungkin dua tiga kali sehari, supaya bersih ya, supaya enak hidupnya kan gitu ya. Kaki saudara tidak kotor ya, lalu saudara mungkin matanya tidak sakit, melihat sampah di rumah ya. Hidup bersih itu pasti ada gunanya, kesehatan, kebahagiaan. Bisa Anda bayangkan Anda tidur di satu kamar yang berantakan, kotor, bau, yang ada? Enggak tidur, malah keluar dari kamar itu, kan? Gitu. Jadi, kalau saya menjaga kekudusan hidup saya, apa untungnya sama saya? Untungnya bukan supaya saya selamat, bukan? Saya sudah dikuduskan oleh Tuhan. Ingat, menjaga kekudusan hidup itu bukan supaya saudara selamat, bukan? Saudara sudah mendapatkan kekudusan itu. Saudara sekarang jaga, jadi untungnya buat saya apa? Kalau itu masalah kekudusan tubuh secara fisik, ya saudara akan hidup sehat. Kalau itu masalah perilaku, perbuatan, maka saudara akan ada kebahagiaan. Kebahagiaan memberi berkat kepada orang lain. Kebahagiaan melihat orang lain bisa mengambil sedikit dari hasil panen saudara. Itu kan membawa kebahagiaan. Itu. Jadi itu berkatnya bagi orang yang menjaga kekudusan hidupnya secara tubuh dan secara perilaku tindakan. Nah, di sini ada pertanyaan sekalian. Ini closing statement saya, Pendeta Dwi Cahyono. Nanti tinggal Pendeta Jimmy saja ya. Ada pertanyaan dari saudari Atik Nati. Bagaimana memberitahu orang yang sudah tahu tentang makanan yang membahayakan tubuh dan merusak tubuh, tapi mereka tetap memakannya? Bagaimana caranya memberitahukan mereka supaya sadar? Gampang. Satu, suruh baca. Suruh baca. Ilmu pengetahuan sudah menunjukkan makanan-makanan apa yang membawa penyakit dan berbahaya. Suruh baca. Kalau baca belum lagi bertobat, bawa ke rumah sakit tunjukkan bahwa orang di rumah sakit itu banyak yang sakit karena tidak bisa menjaga apa? pola hidup, pola makan. Contohnya, sudah tahu merokok itu membawa akibat kanker kematian dan sebagainya, tetap merokok. Ya bawa kepada orang yang sudah kena kanker gara-gara merokok, supaya orang yang kena kanker gara-gara merokok itulah berkata kepada teman kita yang sudah tahu rokok berbahaya tapi tetap merokok supaya orang yang kena kanker yang karena merokok itulah yang kasih tahu berhenti kau merokok sebelum kau kena kanker seperti aku. Kalau itu pun dia tetap tidak bertobat, ya biarlah dia yang memutuskan hidupnya sendiri. Kan kita bukan Tuhan. Kita hanya kasih tahu melalui dua hal. Pertama, suruh baca buku kesehatan. Yang kedua, bawa ke rumah sakit. Tunjukkan orang yang sakit gara-gara mungkin tidak bisa menjaga apa? Hidup mereka secara fisik. Terima kasih. Baik, terima kasih, Sir. Nah, seperti komentar daripada Saudara Julius Ruby di sini, penjelasan yang sangat jelas. Terima kasih. Baik, eh, uh, Sebelum saya berikan closing statement kepada Pastor Jimmy, mungkin ada teman-teman di sini yang mau tambahkan, saya kasih kesempatan. Di sini ada Pastor Maru, Papa Sitorus, ada Pastor Matias Tani'i, ada Pastor Alex, Pastor George, ada Pastor Edwin di sini. Oke, kalau tidak ada, langsung ke Pastor Jimmy Utara Barat. Closing statement. Baik, terima kasih ya. Sebagai closing statement, hidup kudus itu sangat berguna bagi kita, ya, umat-umat Tuhan. Ini, hidup kudus itu tidak merugikan untuk kita aplikasikan, ya, kita hidupkan seperti yang sudah kita pelajari tadi. Berbagi, ya, tidak menajiskan diri, itu tidak merugikan kita, ya, tetapi justru hidup kudus itu sangat berguna bagi kita sangat bermanfaat untuk kita bisa di dalam kesehatan secara jasmani kesehatan secara rohani bahagia dalam rumah tangga bagi suami istri ya tentu kalau tidak berzina kan menjadi bahagia suami istri ya. lalu kemudian hidup kudus itu menjadikan kita uh, semakin uh, menyadari bahwa kita ini manusia yang Tuhan sudah pilih untuk Tetap kudus di dalam hidup kita ini, ya, sehingga kita memiliki satu kerinduan untuk tetap bersih di hadapan Tuhan, ya, tidak melakukan kenajisan dosa, karena ini sangat eh, berdampak di dalam hidup. Sehingga itu kita bisa bagikan kepada orang lain untuk tetap menjaga kekudusannya, ya, yang walaupun hidup kudus itu, Tuhanlah yang akan menguduskan manusia itu ketika Tuhan memberikan kuasanya kepada kita supaya kita bisa kudus di hadapan Tuhan. Inilah mungkin yang bisa saya sampaikan dalam pelajaran ini. Ya, mari kita lakukan hal-hal ini untuk hidup kudus sesuai dengan firman Tuhan dalam kitab Imamat untuk kita mendapatkan satu manfaat di dalam kehidupan kita sebagai umat, -umat Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati. Baik. Terima kasih Pastor Jimmy yang sudah menyampaikan materi dan juga melayani kita melalui pertanyaan-pertanyaan, menjawab pertanyaan-pertanyaan dan juga server Dosi yang sudah memimpin kita pada malam hari ini dan juga terima kasih untuk sahabat-sahabat Konsep yang hadir di Zoom pada saat ini dan juga yang ada di menyaksikan melalui media online Facebook secara langsung. Maupun mungkin ada yang menonton di kemudian nanti. Oke, terima kasih juga untuk partisipasinya. Like, komen, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sangat membangun diskusi kita. Dan juga untuk teman-teman maupun sahabat-sahabat konsep yang menonton di tayangan ulang nanti, boleh juga disampaikan pertanyaan-pertanyaan supaya diskusi ini tetap berlanjut, ya, tidak terputus dan tidak terhenti sehingga materi yang kita uh, dapatkan pada malam ini akan uh, lebih didalami lagi. Baik, terima kasih untuk uh, semuanya. Untuk menutup acara kita, saya undang di sini ada Pastor Matias Tanii boleh membantu kita untuk memimpin doa tutup. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang kami sembah melalui Yesus Kristus. Pada malam ini kami bersyukur kepadamu Tuhan oleh karena kami boleh belajar dari buku kitab imamat. di mana mengajarkan kepada kami supaya kami hidup kudus. Sebagaimana engkau sendiri adalah kudus. Ingatkan kami, ajari kami Tuhan sehingga di dalam kehidupan kami. Baik hidup kami, baik makanan kami, Baik pola pikir kami, baik tutur kata kami, bahkan baik tindakan kami, biarlah kekudusan yang kami tunjukkan. Dengan demikian, maka hidup kami boleh selalu berkenan di hadapan Tuhan. Berkati juga setiap pemirsa yang mendengarkan di Facebook maupun YouTube, biarlah berkat sorga juga menjadi bagian mereka. Berkati juga pemateri yang pada malam ini memberikan materi, dan juga. Uh, serpardosi yang selalu memimpin kami di konsep ini, biarlah Tuhan juga karuniakan hikmat akal budi nanti kepada mereka, sehingga dengan demikian maka bersama-sama dengan kami pada malam ini ampuni kami orang berdosa ya Tuhan doa ini kami mau dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami, Amen. Amin. Amin. Baik, inilah diskusi kita pada malam hari ini, dan biarlah apa yang sudah kita lakukan pada malam ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Dan saya undang untuk saudara dan saudari sekalian untuk bergabung kembali pada pertemuan di minggu yang akan datang, dengan topik pembahasan yang cukup menarik juga untuk kita bahas, masih uh, di pekabaran daripada Kitab Imamat. Baik. Saudara-saudara sekalian, terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan berkati kita semua.